Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Malik di sini. Pada video kali ini, tetap kita membuat tutorial dengan style Rafa Dewiska. Dan untuk video kali ini, saya akan membuat shading untuk warna lain pada area rambut. Gimana caranya? Markijal. Mari kita jajal. Untuk pembuatan shading pada rambut ini, tool yang saya gunakan tetap menggunakan tool lazy dengan kombinasi brush yaitu lasso. Untuk warna dasarnya saya menggunakan tool pena. Oke, kita atur opacity-nya dulu. Yang pertama kita lakukan yaitu pembuatan warna dasar dan tool yang saya gunakan tool pena. Oke, kita pilih dulu warnanya. Untuk warna dasar ini kita tempatkan layer pada posisi paling bawah. Jadi untuk warna dasar di paling bawah, untuk posisi layer warna cahaya dan warna gelap yang kedua, layer posisinya di atas. Kenapa saya menggunakan tool pena untuk pembuatan warna dasarnya? Karena kita hanya membuat warna dasar, yaitu warna keseluruhan dari rambut ini. Untuk penggunaan tool pena ini, kalian pasti sudah tahu untuk menggunakannya. Jadi, tinggal kalian buat saja. Lanjut, kita buat warna dasarnya. Untuk pewarnaan dari warna cahaya, saya menggunakan tool yaitu tool lazy dengan kombinasi brush yaitu lasso. Kenapa saya menggunakan tool lazy? Karena kalau saya menggunakan tool pena, ini akan susah sekali untuk membentuk warna cahayanya. Setelah selesai pewarnaan untuk warna dasar, untuk warna selanjutnya adalah kita membuat warna cahaya. Tapi sebelum itu, kita sembunyikan dulu layer warna dasar ini. Untuk layer cahaya ini, atau layer pada warna yang paling terang, kita posisikan di bawah warna yang paling gelap. Jadi posisi layernya pas di bawah warna yang paling gelap. Dan untuk posisi warna cahaya, kita di sini membuat warna cahaya mengikuti warna dari bahannya. Jadi kalian cari saja warna dari bahan yang paling terang. Misalnya seperti ini. Kalian lihat saja warna pada area rambut dan kalian cari warna yang paling terang dari rambut itu. Jadi kalian bentuk saja warna dari warna yang paling terang untuk pewarnaan warna cahaya. Oke, langsung saja kita bentuk atau kita buat warna cahayanya. Untuk warna cahaya ini tidak usah terlalu banyak, jadi sebagian saja kalian mewarnai untuk warna cahayanya.
Kalian pilih saja warna yang paling terang dari warna rambut yang paling terang dari bahan yang kalian olah ini. Untuk bentuknya terserah kalian mau dibentuk seperti apa. Jadi posisinya kalian hanya mengikuti warna yang paling terang dari bahan pada area rambut. Dan untuk warna cahaya tidak usah kalian buat semua, jadi kalian buat sebagian saja. Setelah selesai membuat warna cahaya atau membuat shading untuk warna cahayanya, lanjut untuk warna berikutnya. Untuk warna yang berikutnya ini, untuk posisi layer tepat di bawah layer dari warna cahaya. Untuk posisi shading pada warna berikutnya, usahakan posisinya berdekatan dengan warna cahaya dan warna yang paling gelap. Kalian buat saja sebagian dari warna yang berikutnya ini, tidak usah semuanya kalian membuat shading untuk warna yang tidak terlalu gelap ini. Dan untuk sisanya nanti itu adalah warna dasarnya. Setelah selesai membuat warna yang ketiga atau warna yang tidak terlalu gelap, langsung saja kalian aktifkan layer untuk warna dasarnya. Maka pengerjaan shading kalian sudah selesai sampai di situ. Inilah alasan kenapa untuk style Rafa Deviska ini kita harus fokuskan pada pembuatan line art. Seperti yang sudah saya katakan pada video sebelumnya, kita harus fokus pada pembentukan untuk warna yang paling gelap ini atau untuk warna line art-nya. Jika kita sudah benar-benar membentuk untuk warna yang paling gelap, maka untuk warna berikutnya itu akan lebih mudah untuk menentukan posisi shading-nya. Untuk pembentukan warna yang paling gelap, kalian bisa cari videonya untuk hari yang pertama. Jadi kalian bisa melihat videonya di situ, kalian langsung bisa praktekkan untuk pembentukan warna line art-nya. Untuk background-nya ini, jika kalian suka, background ini sudah saya buatkan. Kalian bisa mendownloadnya di link Google Drive, dan untuk link-nya kalian bisa cek di deskripsi. Sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.